Jadi jangan di rumah aja seperti katak dalam tempurung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jumpa lagi bersama saya. Terima kasih sudah mau mampir ke channel saya. Kemarin kita sudah bahas tentang mencari guru. Oh, iya kan? Tunggal guruku, tunggal guru. Sekarang. Iya. Sekarang apa yang harus kita lakukan? Setelah kita mencari guru, ya ini tadi ikut komunitas. Jadi kalau sudah ikut komunitas, gitu, kita bisa belajar bareng sama kawan-kawan. Betul. Kita hunting bareng sama kawan-kawan, ya. Makan bareng sama kawan-kawan, ya. Diskusi dengan kawan-kawan. Ya. Terus apa lagi? Yo, jelas. Yang jelas menyamakan harga. Setarakan harga. Oh iya, menyetarakan harga, gitu. Jadi jangan di rumah aja seperti katak dalam tempurung. Cari guru yang bagus seperti yang kata saya katakan kemarin. Kemudian yang kedua, ikut komunitas biar kita bisa belajar bareng. Fungsinya komunitas sudah saya bahas di video sini, nih di sini. Ya, tinggal ketuk aja. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.